Oleh karena demikian, berkaitan dengan penyembelihan kurban ini, haruslah kita ikuti kesempurnaan mungkin, baik dalam penyembelihannya maupun menjaga adab-adabnya. Namun andai kata kurban itu atau udhiyah itu sudah merupakan nazar, maka pemiliknya tidak boleh makan apapun di dalamnya. Kalau apakah nazar lujat atau nazar nata'in atau nazar tidak ta'in. Kalau kita sangkutkan nazar dengan sebab sesuatu, berarti itu nazar itu ta'in. Kalau saya lulus sebagai pegawai negeri sipil, maka saya akan melaksanakan udhiyah. Yang ban luluh berarti kawajib udhiyah. Ya. Dan watetasin yang pajan wajib yang hana milik legitanya pih mutina. Yang milik Allah mandu. Maka hana pajuh sapu legitanya. Sapu hanya cok. Dan urut-urut yang wajib napakah katanya usah bajet. Sama dengan katanya. Ya. Atau hana. Hana tak sebut na'in. Ken mantang. Alayya udhiyah. Lazim adalun lunti kurban. Ya. Lazim adalun lunti kurban. Hana tak bersangkut tapu api. Itu juga sudah nazar. Karena yang gekun dengan nazar, tapi wajib sesuatu ada diri gedanya, sesuatu yang itu tidak wajib kepada kita. Tidak termasuk kita mewajibkan kepada orang lain oleh kita. Itu bukan nazar. Misalnya, kalau nanti saya lulus pegawai negeri sipil, maka wajib atas ibu saya menyembelih satu kurban. Gedanyo yang muka oh ada mak ada peduk ada kok yang inan hana hana wajib. Ya. Tapi ada atau mudarat orang lain kita yang bernazar tetapi atas orang lain juga itu pun tidak wajib dan tidak sabit. Misalnya ada orang yang dalam keadaan sakit. Ya Allah, kalau dia sembuh sehat kembali daripada stroke ini, maka wajib atasnya dia menyembelih seekor udhiyah. Pulih lagi third, lagi hana pernah kena stroke ke? Dengan tamu kaoi dia katanya. Tapi nyantia-tia kurban adakannya hana wajib. Kanakan ke puwajib ke droga tu droga tanya puwajib dekatnya yang nak hak puwajib dekatnya gedrawa ke dan Allah atau syariat yang mewajibkan. Ya itu berarti kalau tidak wajib maka tidak apa-apa untuk kita makan maksimum dalam berbagai pendapat sepertiga dari daging kurban itu bisa kita makan sendiri. Yang kedua, kalau dia melazimkan atas dirinya, maka juga itu adalah nazar. Tanpa dia menyebutkan ta'yin apapun, itu juga tidak boleh dimakan sendirinya. Satu lagi, ta'yin. Ta'yin satu binatang itu adalah udhiyah. Nyo adalah kurban. Nyo lima lunyo adalah lima kurban. Nyan lemonya nyan kata yen nyan pih hanjir de tepejuh gerod ya karenanya dengan kata-kata yang konkret cuma kiban cara jino kata hu lemo atau kata hu kame tenyong digo manasir nyan gap tai kameng go pun nak kurban rencana lu nak kurban ya. Nyan menyuruh rencana dalam ta'in.
Ya, rencana galam ta'in. Kalau belum ta'in, maka binatang itu belum disebut dengan ta'in kurbannya, dan yang membuat ia adalah menjadi tidak boleh dimakan sendiri atau haram. Rencana. Bahkan ada satu kawal kepada, insyaAllah ini adalah menjadi kurban, insyaAllah. Kata insyaAllah juga belum ta'in. Tapi kalau dikatakan, nyenggap dah ego kambing yang kata-kata. Inilah, ini kambing kurban. Itu sudah ta'in. Jadi, inilah bagaimana bagi kita yang melaksanakan ibadah kurban untuk menghindari, karena kita mau makan sendiri lagi sedikit, tolong itu dijaga betul-betul agar tidak bisa untuk beralih menjadi ta'in. Kalau sekarang kita bilang lunuk tiap kurban, ini belum ta'in kerana binatang belum ada. Bahkan kita enggak tahu mana binatang yang belum dibeli. Nah, kemudian satu lagi, bagaimana kalau menyangkut dengan masalah apapun yang ada pada binatang kurban, tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah bagi orang kerja, dan juga amil kalau dia statusnya sebagai wakil juga sama. Lantas bagaimana kalau ada rencana ini kita masak satu belangong dan kita makan sama-sama? Nyan kalau satu kambing langsung diambil dalam banyak kambing dan kambing itu dimasak dan dipotong, itu tidak boleh. Sama dengan yang punya kurban kambing tersebut, tidak ada apa-apa, semua makan. Tidak ada yang disedekahkan lagi kepada fakir miskin, tidak ada sedekahkan dihadiah atau dihibahkan kepada orang kaya. Karena sudah semuanya. Padahal, fa'taimul ba'isal fakir. Yang pertama, fakulu minha. Makan oleh kamu sedikit. Selanjutnya, serahkan dan bagikan kepada kaum fakir miskin. Makanlah satu kambing semuanya sudah dipotong dan sudah dimasak dan dimakan semuanya. Dia kurbannya tidak ada lagi apa-apa karena sudah dimakan semuanya. Maka dalam kaitan ini, bagaimana juga minta izin pada orang yang punya kurban, tidak satu, beberapa ekor, ambil sana sikit, sekali itu minta izin dari yang punya, lantas masak dan makan, denta juga yang punya makan bersama. Itu boleh, karena makan sedikit, kemudian sisanya baru untuk dihibahkan, atau dihadiahkan, atau disedekahkan kepada fakir miskin. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau ada yang ingin bertanya malam ini, kami persilakan berkaitan dengan kurban. Kalau enggak, akan saya buat sedikit perbandingan dengan yang lain, yaitu dengan masalah akikah. Kalau ada, ya. Belum ada? Ya, orang tua kita pernah bernazar sampai meninggal, mungkin belum ditunaikan nazarnya kurban. Ia pernah bernazar dulu, nanti insyaAllah kalau saya diberikan kesehatan dari sakit saya, saya akan melaksanakan ibadah kurban. Kemudian enggak sempat dia lakukan, ia pernah sembuh dari sakitnya, walaupun setelah itu sakit dan meninggal lagi. Tentu tapi bukan sakit yang saat ia bernazar. Hingga terwujudlah taklik mu'alliknya atau yang disangkutkan dengan korban. Tapi ia belum melakukan. Maka itu adalah bagian daripada faraid yang kita sebutkan itu utang dengan Allah daripada peninggalan orang mati.
Begitu dia meninggal, itu bagian daripada menyangkut dengan utang dengan Allah. Ya. Yang tidak punya hak oleh ahli waris untuk menguasai dan memiliki hartanya sebelum utang-utangnya itu diselesaikan semuanya. Karena Allah mengingatkan bahwa hak waris, apakah itu adalah anak, isteri, atau meninggal isteri, suami, atau lainnya, setelah Allah tetapkan bagian hak mereka, kemudian ditutup. Itu semuanya hak mereka setelah ditunaikan wasiat dan setelah dilunasi utang. Kalau belum ditunaikan wasiat dan belum ditunaikan hutang, maka hak ahli waris belum punya hak apa-apa pada peninggalan orang meninggal. Kalau diambil juga, itu adalah tidak halal. Karena dia melanggar daripada aturan yang dianjurkan oleh Allah. Nanti di saat gak cukup kepada utang, gak cukup kepada wasiat, setelah itu semuanya, barulah tahu berapa nilai daripada bagian ahli waris itu sendiri. Kalau belum ditunaikan, termasuk salah satu di antaranya nazar, fidyah, kafarat yang wajib-wajib semuanya, haji, zakat, dan sebagainya, termasuk menyangkut masalah apapun yang sifatnya itu ada hubungan dengan material atau uang. Tapi kalau dia bernazar bukan dengan masalah yang harus dikeluarkan harta, gak ada hubungan. Ya, maka kalau dia tidak sempat melakukan meninggal, sama dengan tinggal salat zuhur tidak diqadha. Ya, dia pernah bernazar, andai kata aku nanti sehat dari sakit, aku akan salat 2 rakaat di masjid Lancang Garam. Kemudian sudah sehat, enggak salat 2 rakaat, tapi bukan salat duhur asar, salat 2 rakaat salat sunat, itu menjadi wajib baginya. Karena dia sudah bernazar, tidak disalat. Bagaimana kalau sudah meninggalnya dan ia belum menunaikan? Itu urusan dia, tanggungjawab dengan Allah. Itu dosa yang harus dibawa, yang tidak ada sangkut paut dengan ahli waris untuk menunaikannya. Tapi kalau harta, bukan juga harta ahli waris tadi. Percuma harta dia yang dia tinggalkan belum bisa disebut dengan ini pusaka atau ahli waris punya. Karena itu adalah sudah menjadi takluk pada material terhadap apa yang telah dia lakukan di saat ia masih hidup. Itu barangkali, Pak Nasir. Nah, kalau enggak ada yang lain, sekarang saya lanjutkan sedikit. Bagaimana perbedaan antara udhiyah dengan aqiqah? Yang sama-sama juga Nabi pernah mengamalkannya. Kalau menyangkut udhiyah, Nabi pernah menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan juga akikah yang disunatkan untuk anak yang baru lahir pada usia 7 hari. Dan disembelih untuk anak itu bila laki 2 ekor kambing. Atau ya, kalau bukan kambing, boleh juga biri-biri. Kalau bukan biri-biri, boleh juga kibas. Andai kata yang lahir itu anak perempuan, maka sunat yang sangat dikuatkan untuk disembelih 1 ekor kambing. Di mana menurut bahasa, makna daripada aqiqah adalah menurut bahasa lebih masyhur dipakai itu untuk rambut, makna rambut. Yang ada al-aqiqah adalah
rambut yang dibawa dari alam rahim oleh si bayi. Itu makna akikah menurut bahasa. Ya, jadi nyo oh, bayi yang baru lahir, nyo yang kontimoh seudunya, yang timoh masalah kandungan begitu lahir, nyan rambut itulah menurut bahasa itu akikah namanya. Kemudian kalau menurut pengertian syarak, akikah adalah nama bagi sesuatu yang disembelih pada hari ketujuh, dan hari ketujuh itu hari dicukur rambutnya si anak dan telah diberikan nama. Ya, ini jadi asal kata akikah rambut. Menurut syarak dipakailah kepada seekor binatang yang disembelih pada hari ketujuh, yang hari itu dicukur rambutnya, rambut si bayi itu. Ya, karena menurut dikatanya kadang-kadang waktu akikah o-ok kan hegol dia kekrut pada akikah. Jadi o-oknya kiman o-kala kau ronyan kala kekrut. Tak, sebenarnya yang asal usul begitu. Sunat pada hari ketujuh disembelih seekor kambing pada hari itu untuk dicukur rambutnya si anak tersebut. Ada yang mengatakan awal cukur rambut dengan sembelih kambing. Ada yang mengatakan sembelih kambing dulu baru cukur rambut. Rata-rata orang kita menyembeli kambing dulu paginya, cukur rambut kalau sudah matang daripada daging kambing. Kamasak si kambing itu baru cukur. Oh, menyonam temu cukur. Menyonam kaku al-halak mantong bak uronya. Iaitu untuk bercicap bahasa kita. Nah, ini didasarkan yang pertama kepada hadis Rasulullah. Al-ghuramu al-ghulamu murtahanan bi'aqiqatin tuzbahu anhu fil yaumis sab'i. Ya. Wa yalhaqu ra'sahu wa yusamma fi. Anak-anak yang lahir itu dia tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk si anak pada hari yang ketujuh dan dicukur rambutnya serta diberikan namanya. Nah, itulah adi murtahin kita menjadi sebagian tergadai anak itu. Maka dalam konteks ini binatang kurban sangat rinci disebut di dalam hadis. Kambing yang tidak boleh kalau tanduknya sudah patah, yang ekornya sudah putus, telinganya sudah luka, ia kadang-kadang berjalannya tidak lurus, dia agak kurus sedikit, yang ia itu macam-macam. Cukup banyak kriteria binatang kalau untuk udhiyah. Sedangkan untuk akikah tidak ada penjelasan dengan kriteria, termasuk masalah tentang usia bagi kambing. Kalau akikah sangat dirinci, percuma para ulama mengkiaskan. Mengkiaskan kualifikasi daripada binatang akikah dikiaskan kepada binatang yang kriteria sangat rinci pada masalah udhiyah atau pada kurban. Ya, jadi harus bagaimana binatang yang diakikahkan sudah sampai umur juga satu tahun penuh, atau ada mengatakan dia sudah usia 6 bulan. Ada mengatakan bila gigi dasarnya sudah jatuh dan sudah diganti dengan gigi yang lain kalau kambing. Nah, itu baru. Itu semuanya kriteria itu bukan pada akikah. Pada udhiyah, percuma akikah dikiaskan atau dianalogi pada masalah. Yang kajian menyeudhiyah memang sangat rinci, sangat spesifik berkaitan dengan kualifikasi binatang. Dalam akikah hanya dibandingkan hukum pada keadaan atau kriteria atau ciri-ciri binatang yang ada pada udhiyah. Nah, kemudian berkaitan dengan akikah ini,
andai kata pada hari ketujuh tidak sempat untuk disembelih atau belum mampu atau barangkali ya karena ada sesuatu dan kondisi mungkin mengingat ibunya belum begitu sehat macam-macam dengan pertimbangan macam-macam, maka dia masih tetap dianjurkan pada hari 14. Itu tidak juga bisa pada hari ke-21. Tapi rambutnya jangan dipertahankan lagi kalau sudah lama kali. Kalau juga tidak terus sampai ia batas balik. Ada satu kawan mengatakan, kalau sudah balik, tidak lagi sunat kepada ayah dan ibunya. Tapi sunat kepada dirinya untuk mengakikahkan bagi dirinya. Kalau kita tidak diakikah oleh bapa dan ibu, sekarang kita sudah gede. Kabalai kajita mitra teki kera tekana belanja rata. Sunat akikah tetap disunatkan. Atas siapa? Bukan atas ayah dan ibu lagi. Sudah sunat akikah itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan beda hukum. Dan tidak ada urutan. Tidak ada tertib antara akikah dengan kurban ataupun dengan udhiyah. Akikah lain latar belakang sunatnya yang batas waktunya tanpa ada penghabisan, sedangkan udhiyah ia disunatkan tiap tahun untuk setiap keluarga kita dan seluruh keluarga setiap tahun tetap ada sunat kifayah, sedangkan akikah hanya sekali. Kalau sudah disembelih pada usia 7 hari, tidak ada sunat lagi untuk disembelih nanti hari ke-14. Jangan nanti juga hari ke-21 sembelih lagi. Kemudian karena tiap tahun atau setiap 7 hari sekali, tidak ada. Dia sekali yang disunatkan untuk akikah setiap bayi itu lahir ke dunia. Kalau tidak disembelih di saat masih tanggungjawab wali atau ayah, maka sunat juga akikah sekali itu walaupun oleh dilakukan oleh diri sendiri. Sudah. Sedangkan udhiyah, ia disunatkan sebagai sunat kifayah tiap tahun. Tahun ini sudah lakukan untuk udhiyah. Tahun depan sunat lagi. Tahun depan sudah lakukan. Tahun depannya sunat lagi. Setiap ada kudrah ataupun ada kemampuan ia untuk berudhiyah, selalu untuk disunatkan ia untuk berakikah. Dalam mazhab kita, berakikah satu ekor lembu boleh. Dia terima juga akikah. Biar kami. Bagaimana kalau disembelih seekor lembu langsung? Boleh. Bagaimana kalau seekor unta disembelih untuk akikahnya? Boleh. Boleh untuk satu orang. Tapi jangan dikumpul 7 orang anak. Itu tidak ada warid. Nyuka 7 itu nyuka ke tabla 5. Tabla nyuka akikah untuk 7 itu. Yang tidak. Kenapa kan talabnya masing-masing ya? Tapi sabah 5 juta akikah untuk anak yang ia sendiri belum diakikah oleh orang tuanya, itu dibenarkan. Ya. Kemudian, ya, berkaitan dengan akikah ini, yang harus dilakukan prosesi akikah itu adalah yang pertama sunat saat itu adalah mencukur rambutnya si bayi. Kalau itu pada masa yang belum dicukur rambut, maka sebenarnya andai kata dipersiapkan diri untuk akikah karena mau mencukur rambut, kemudian rambut itu ditimbang dan rambut itulah yang dibayar dengan nilai emas bersedekah kepada fakir miskin. Padu berat yang setelah dicukur habis di kepalanya yang cukur dibawa. Setelah itu sunat
pada hari itu diberi nama. Sekarang namanya kita tidak bisa lagi nunggu akikah. Kalau BPJS itu begitu lahir di rumah sakit itu langsung harus ada nama. Kalau enggak nanti enggak bisa untuk diproses biayanya. Nah, maka dalam hal ini boleh nama ditetapkan itu dan nama itu membawa terus kepada menjadi yang ditetapkan dalam kakak dan itu akan lahir di dalam di kantor catatan sipil dan nama itu adalah merupakan maka dalam kaitan ini bila nama sudah diberikan sudah ada tinggal pada hari itu maka ditetapkan saja namanya karena namanya sudah ada. Nah, bahkan itu lebih bagus hari itu sudah ada penetapan nama. Yang ketiga, nah ini yang penting-penting aja. Kalau prosesi yang lain-lainnya itu tanya sama nenek-nenek di kampung. Na pa mano, na boh mano, durubu, na puna ate mano, mubalut dengan un pisang. Nah, itu tanya sama ibu-ibu aja. Ini ditaruh di mana, ini taruh ke mana, ini harus pakai di mana. Mak menyebab bengih-bengihnya, nepeduk aja. Nepeduk dan mak nepeduk kan. Ya, tapi itu adalah merupakan tafa'ul. Tapi kalau tafa'ul dalam kitab dikatakan bahwa untuk bersedekah dengan yang sudah masak pada akikah dan lebih bagus diantar kepada fakir miskin daripada diundang. Akikah lebih baik diantar ke fakir miskin daripada diundang kepada tempat kita. Yang kedua yang diantar itu adalah daging yang sudah dimasak. Kalau pada kurban daging yang masih mentah sunat diberikan kepada orang lain itu bedanya. Kemudian yang tafa'ul di situ. Tapi saya enggak tahu, tapi tidak mengurangi bagaimana maunya semua tulang-tulangnya enggak ada yang dipatahkan. Kalau pada akikah yang god nyen ubena tulung kameng nyen mesti krek baik patah. Nah cara? Kalau kita teguan aja menan, kita teguan tiga. Kita teguan tiga kameng akikah lagi pengalang kita tiga. Belangong beraya, baik mengkengkeng ibu pau luar. Tulung rutuk panjang-panjang aja menan kan. Yang tulung gatih di mulai hino butuk ujung gede ubi janjek pajuh menan aja. Ya. Ada pendapat dalam kitab ini tafa'ul supaya kuat daripada tulang-tulang anak itu nanti tafa'ulnya. Jadi baik tak puyit-wiyit. Yang ini kena nah galai main bola ke patah kadang-kadang ya, kena dia tak puyit-wiyit kadang. Nah, tapi saya enggak tahu ubena akikah termasuk gurai-gurai yang pegak aku tetap muwiyit-wiyit kalau mecang bebeno ke bakar atau-atau kenainan kan. Tapi menyuruh kitab ke pegak lebih gan akikah itu tidak dipecahkan tulang belulangnya. Dipancit bu panjang-panjang dan juga lagi kan. Cita gun tiga kata nyawa lagi nyan mangan. Kek kek apa aja dah jauh dulu ruto ada nyan tahu dah jauh kek apa aja dah jauh kek kau juga ada main kan. Tak apa apa kau je nak. Nah itu yang ada tafaulnya. Selanjutnya yang terakhir pada hari itu sunat halak artinya sunat pecijah. Dengan apa yang paling bagus, terutama dengan yang manis-manis. Kalau ada kurma, ya. Kalau enggak ada kurma yang manis-manis. Kalau ada yang tidak belum kena api, ya, itu yang lebih bagus. Dihalang yang lebih bagus oleh orang yang kita harap supaya ada tafa'ul anak itu bisa ikut seperti dia. Besar dia, tapi bukan tafa'ul saja, setelah itu ada usaha mengarah ke situ. Supaya dia menjadi seorang nanti hafid. Suruh halal sama hafid. Semoga anak ini nanti akan seorang penceramah. Cari penceramah suruh halal sama dia. Jadi katanya, itu, halalnya jangan pakai sendok. Ya. Kita biasa orang halal anak-anak itu pakai sendok. Lugu
gepih bu ke dia dong punan gecak tendak ke betul unta nya anak payah ganyan ke dia anak anak kenong jaro ganyan ngan babah nemi. Tujuan halak ngaji yang nabak jaro daripada gurenyan mau menyogok culak ke dia cancah ke culak babah nemi pembeda ganyan dengan siapapun sama aja. Ha, baik ke halak, baik ke petulung bu dengan canca. Mak menyebut, oh, terkeganyan. Baik ni apa keganyan? Tepat dia tanya mana, cerubi tak, kadang-kadang gelih tak. Baik ke dia culok dengan cara keganyan ke dia buat anak lun. Yang cara, yang canca je kan. Menyajara tengku hanya kan. Teka, wap tengku. Menyajanca nak masalah. Ubena orang kali pertama cancanya lah babah ngai ik mendung kenan. Yang macam babah kali pertama cancanya tacok cancanya tak culok lah babah haji. Mudah-mudahan ubena macam pikiran dan akai orang yang kai pertama cancanya betetot bakna banyaknya. Makanya tak ik. Ya. Yang kedua, saya ini ingatan orang tua-tua saya tu. Di saat dihalak, jangan pakai jari tu tunjuk. Disuruh pakai jari tengah dan harus kena langit-langit si bayi dengan ujung jari tengah daripada orang yang halak. Baik popular bak kursi ji ulalah berkenang bak langit-langit anak banyaknya. Nah, yang ini halak itu yang biasanya akan bisa untuk dia akan mengikuti daripada orang yang mempecicaknya. Sudah dua. Dan itu yang paling penting pada hari itu. Jadi kita kadang-kadang dalam suasana yang selama ini untuk akikah, kita tidak melanjutkan dengan beberapa hal tersebut yang sangat dianjurkan. Dan jangan dianggap akikah itu tersendiri, tapi itu adalah akikah disunatkan ada beberapa yang minimal hari itu sudah ada penetapan nama. Yang kedua, pada hari itu sudah diberikan minta tafa'ul dari orang baik-baik untuk mempecicapnya atau memberikan makanan yang manis kepada si anak tersebut. Semoga anak tersebut bisa mengikutinya dan terikut akhlak yang ada pada dirinya. Kemudian menurut yang dalam mazhab kita, boleh dengan apa saja. Kalau memang tidak ada kurma, boleh apa saja yang sifatnya itu manis dan untuk diberikan kepada si anak. Menyangkut dengan azan, tentu saja bukan pada hari upacara atau hari ketujuh. Karena azan mulai saat lahir pada telinga kanan dan sunat kamat pada telinga kiri anak itu. Hikmahnya, maka ada sebuah kajian menunjukkan menurut Islam, anak itu begitu lahir, yang berfungsi pertama adalah indranya telinga. Saat mata belum ada fungsi, dia belum nampak apa-apa, tapi telinganya sudah berfungsi. Di antara panca indera yang tujuh. Beda dengan mereka. Mereka mengatakan fungsi pertama mata. Maka begitu lahir, harus dinampakkan palang salib di depannya begini. Karena ngai-unya najuji. Anda berkata puak, wek-wek palang salib mereka. Supaya berituri-nya palang salibnya untuk ikut. Nah, kalau kita disuruh untuk masukkan dalam jiwanya kalimah tauhid, kalimat azan, kalimat seruan untuk kebaikan dan peringatan untuk mau salat, dan salat itu adalah merupakan tiang fondasi daripada agama kita yang sangat-sangat besar resiko andai kata dia meninggalkannya. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan udhiyah ini. Silakan untuk kita berlomba-lomba dalam melakukan untuk berkurban. Semoga keagungan, kemuliaan amaliah kurban itu
yang dinobatkan oleh Allah, dan kurban merupakan balaul mubin, cobaan yang sangat nyata, kita bisa merasa ringan. Dan selanjutnya juga Allah akan sangat rindu dan senang dengan keagungan kurban ini, walaupun dalam hati kita belum bisa untuk menerima tentang keagungan itu. Tapi Allah menjanjikan udhiyah adalah merupakan zibhun azim. Ini sembelihan binatang. Jadi sia binatang untuk uraraiannya merupakan sia yang paling mulia di dunia ini. Zibhun azim artinya sembelihan yang paling agung nilainya, yang paling agung hikmahnya, yang paling besar daripada pahala yang Allah sediakan kepadanya. Keagungan, kemuliaan dan kehebatan daripada keagungan kurban mungkin belum masuk kepada seluruh hati umat. Kalau sudah masuk, insyaAllah keagungan itu akan merasa sangat kecil dengan dibandingkan nilai wang bila dilihat kepada kemuliaan yang Allah berikan di balik daripada amalan kurban. Silakan kita untuk melaksanakan kurban pada Idul Adha yang jatuh pada hari Minggu dan hari Tashrik, Senin, Selasa dan Rabu. Ini tidak ada lagi lihat bulan, bulan sudah dilihat. Hari Sabtu tidak ada lagi nunggu, nanti hari Sabtu tekan dalam kadang nak perubahan malam tengahnya. Pun nak pengumuman, mana ada pengumuman aku? Kala sidang istimbat sudah selesai yang dilakukan pada malam Khamis hari itu. Ternyata setelah dilihat hari Khamis itu tidak nampak bulan Zulhijjah di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga kepada wilayah Asia, maka ditetapkanlah Indonesia menetapkan kita istiqmal Zulqa'dah, sempurnakan Zulqa'dah 30 hari, maka ambillah menjadi satu Zulhijjah Jumat. Menyusul satu Zulhijjah Jumat, 10 Zulhijjah adalah jatuh hari Minggu. Itu sudah jelas. Berkaitan dengan masalah Asia juga sepakat. Pada hari itu rata-rata kalau saya tanyakan kepada teman-teman ahli hisab, memang pada hari Kamis itu tinggi di atas ufuk bulan itu masih di bawah 2 darajat, belum sampai 3, 2 derajat. 2 derajat sepakat Asia itu tidak. ASEAN bersepakat imkan ru'yah di atas 3 derajat. Sedangkan kalau tanya sahabat ahli hisab, pada hari Kamis sebelum sidang mulai hari Rabu sudah dihitung-hitung, Arab Saudi saat itu hari Kamis tinggi di bawah ufuk bulannya 5 darajat. Itu 5 darajat sudah memang mungkin sekali akan nampak. Bagi saudara-saudara kita yang sudah biasa bukan pijakan pada ru'yatul hilal, tidak berpijak kepada imkan ru'yah tapi berpijak pada wujudul hilal, maka hilal sudah ada tapi belum nampak. Tapi karena kita mengamalkan perintah ru'yah, kalau belum ru'yah berarti wujudul hilal belum dianggap satu Zulhijjah. Jadi karena tidak ada sunat menyembelih kurban pada hari 9 Zulhijjah, maka jangan sembelih kurban hari Sabtu. Ya, karena ti kurban Zulhijjahnya kan ti kurbannya pucit ti megang. Mamnya kan jangan main ba empres ti megang hari Sabtu je. Tepat juga lah. Tapi yang kan kurban megang. Mak megang ni terserah nanti kan. Kalau mau kurban setelah salat Id, sebelum salat Id tak boleh. Apalagi sebelum sebelum malam Idul Adha. Baik, saya fikir demikian yang dapat kami sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita selamat Idul Adha. Akan bertemu kembali InsyaAllah setelah nanti Idul Adha.
pada malam yang sama dengan masalah yang lain, nanti akan kita lanjutkan pengajian. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.